bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله، حفظكم الله جميعا ورعاكم. Kemarin pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-11 dari surat Al-Baqarah, mengenai keadaan orang-orang munafikun, bahwasanya mereka ketika didatangi, dinasihati, kemudian dilarang agar tidak membuat kerusakan di muka bumi, justru mereka menentang dan melawan, membantah seraya berkata, kami ini memperbaiki, bukan merusak tapi memperbaiki, kata orang-orang munafikun. Kita lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat yang mulia ini, yaitu ayat yang ke-12. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah para perusak. Mereka adalah orang-orang yang merusak. Akan tetapi mereka tidak merasa. Jadi orang-orang munafikun pada akhirnya merusak mereka itu. Tapi mereka tidak merasa kalau merusak. Tidak merasa kalau merusak. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dinasihati, mereka merasa bahwasannya mereka itu memperbaiki. Padahal apa? Merusak. Orang-orang munafikun. Nah, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Waliyadu billah. Kita lihat tafsirannya di sini. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12 dari surat Al-Baqarah ini, inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasad. Sesungguhnya perbuatan ini yang mereka lakukan dan yang mereka menyangka bahwasanya itu adalah perbaikan, pembenahan. Naam. Padahal itu adalah apa? Kerusakan itu sendiri. Jadi mereka menganggap kesyirikan, menganggap kemaksiatan itu adalah pembenahan, perbaikan. Padahal itu sendiri apa? Kerusakan. Naam. Lakinnahum, akan tetapi mereka bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Akan tetapi mereka disebabkan karena bodohnya mereka dan sikap bangkangnya mereka menentang, membangkang, la yuhissun. Mereka pun tidak merasa. Tidak merasa kalau mereka itu merusak. Nah, padahal mereka itu merusak ya. Merusak dengan kesyirikan, merusak dengan kemaksiatan dan semisalnya. Nah. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Perhatikan. Nah, Allah Ta'ala menyatakan, menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikun di dalam ayat yang ke-13 dari surat Al-Baqarah ini. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Nah, justru malah mereka mengatakan apa? Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dianggap orang bodoh. Menurut siapa? Menurut orang-orang munafikun itu. Waliyadzubillah ya. Jadi orang-orang munafikun menganggap dirinya apa? Naam, dirinya yang benar. Menganggap dirinya di atas kebenaran. Padahal anggapan tersebut adalah apa? Kerusakan itu sendiri. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam, tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau kita lanjutkan dulu
ala innahum, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha'u, mereka itulah yang bodoh. Allah Ta'ala bantah. Nah, ketika orang-orang munafikun mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang bodoh, akhirnya Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Nah, kita lihat tafsirannya. Wa idza qila lil munafiqin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin, aminu, berimanlah kalian, misla imanis sahabah, seperti imannya para sahabat. Bayangkan. Nah, apa yang mereka perbuat, atau apa makna iman itu sendiri, barakallahu fikum, iman yang dilakukan dalam artian iman, imannya para sahabat, definisinya bagaimana? Wahuwa al-imanu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan saja ya. Keimanan harus diiringi dengan tiga perkara ini. Naam, al-qaul, kemudian wal-i'tiqad, wal-amal. Al-qaul bil-lisan, wa-i'tiqadun bil-janan, wa-amalun bil-jawari wal-arkan. Harus itu. Naam, diucapkan dengan lisan, la ilaha illallah. Kemudian diyakini dengan hati bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Diamalkan dengan anggota badan, menyerahkan semua ritual-ritual ibadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Jadi tidak mungkin ya, dalam artian tidak dibenarkan orang cuma menyatakan aku beriman bahwasanya Allah Taala itu ada, Allah Taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, itu tidak cukup. Karena itu baru tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah saja itu belum bisa memasukkan seorang dalam keislaman. Sehingga bagaimana? Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu memerangi orang-orang kufar Quraisy. Mereka menyatakan, meyakini bahwasanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nah misalnya mereka akan mengatakan apa? Allah. Menunjukkan bahwasanya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Namun apakah tauhid rububiyah itu cukup? Tidak cukup. At-tauhid, naam, itu ada tiga, ya kan? Rububiyah, uliyah, asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah saja tidak cukup. Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Paham ya? Sehingga tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Paham itu ya? Jadi meyakini tauhid rububiyah itu mengharuskan juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Jadi kalau misalkan aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi rezeki, aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, tapi dia menyembah kuburan, menyembah para wali misalkan, menyembah orang-orang soleh, naam, itu dikatakan beriman enggak dia? Tidak. Kenapa tidak? Karena tauhid rububiyah saja tidak cukup. Naam. Iblis la'natullah alaih meyakini Allah itu Rabb. Tapi apakah cukup memasukkan iblis ke dalam keislaman? Enggak. Iblis kafir. Fir'aun meyakini, tahu. Nah, bahkan dia menyeru apa? Ungkapan dia, ucapan dia ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang lebih tinggi atau yang tinggi, itu bukan karena dia itu meyakini enggak ada rabb. Yakin, cuman dia sombong. Ucapan itu timbul karena kesombongan dan juga bangkangnya dia itu, Fir'aun. Nah, paham itu ya? Nah, sehingga tauhid rububiyah itu belum bisa memasukkan ke dalam keislaman. Walam yudkhilhum fil Islam, belum masukkan mereka dalam keislaman. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab beliau Qawaidul Arba', bisa dilihat di sana ya. Naam, empat permasalahan yang pokok yang inti itu disebutkan di situ. Nah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang-orang kufar, kufar Quraisy. Naam, padahal mereka apa? Meyakini bahwasannya Allah Ta'ala Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Naam, tapi pengakuan seperti ini lam yudkhilhum fil Islam. Tidak memasukkan mereka dalam keislaman karena baru rububiyah saja. Paham insyaallah ya? Di tauhid yang intinya tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Naam, seperti itu. Ayo. Kita lihat di sini. Jadi apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin, berimanlah kalian seperti imannya para sahabat, yaitu beriman dengan hatinya, meyakini, wal lisan, mengucapkan, wal jawarih, mengamalkan. Jadalu, mereka mengajak debat. Waqalu, seraya mereka berkata, anusaddiqu misla tasdiqa dhi'afil aql warra'i. Perhatikan ini. Apakah kami akan membenarkan? Nah, apakah kami akan meyakini seperti keyakinan atau pembenaran
orang-orang yang lemah akalnya dan pemikirannya. Bayangkan tuh, para sahabat dituduh lemah akalnya dan pemikirannya. Orang-orang yang beriman dituduh seperti kaum siapa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 1000 tahun kurang? Kurang berapa? 1000 tahun kurang berapa? Kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Bayangkan tuh, apa yang terjadi? Banyak yang bangkang, yang menolak, sehingga Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar apa? Ditimpakan kepada mereka sebuah bencana. Dan Allah Ta'ala pun penuhi doanya. Nah, bayangkan tuh. Nah, umatnya Nabi Nuh bagaimana mereka? Sombongnya mengatakan apa? Naam, anu'minu laka wattaba'aka ardhalun. Apakah kami mau beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu itu orang-orang rendahan? Bayangkan tuh. Diajak seperti itu Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya sendiri, barakallahu fikum, anak Nabi Nuh alaihissalam ketika diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak naik di atas perahunya, apa yang dikatakan? Enggak mau dia. Dia malah ingin naik ke gunung biar nanti aman dari bencana tersebut. Nah, tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap mengatakan pada hari ini tidak ada keselamatan lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum, orang-orang ahlul batil, na'am barakallahu fikum, atau orang-orang munafikun atau orang kufar, mereka senantiasa berupaya merendahkan dan mengejek orang-orang yang beriman. Terkadang dituduh dengan akalnya lemah, terkadang dituduh dengan enggak punya pikiran dan semisalnya. Nah, itu tujuannya, bayangkan. Apakah kita ingin membenarkan seperti pembenaran orang-orang yang apa? Yang lemah akalnya dan pemikirannya? Nah, ini perhatian baik-baik ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, orang berpikir memahami dengan apa? Dengan akal. Nah, karena masih dijumpai ya beberapa orang gitu ya mengatakan bahwasanya kita harus senantiasa mendidik otak kita untuk berpikir yang lebih jernih, yang lebih maju. Keliru nggak itu? Mendidik otak kita. Karena yang kita didik bukan otak kita ya. Orang berpikir memahami bukan dengan otak, tapi dengan akal. Dan akal letaknya di mana? Di hati. Adapun yang di kepala ini, kalau dalam bahasa Arab, nah itu bukan aklun, mukh. Paham ya? Otak itu bahasa Arabnya, mukhun. Nanti bisa dilihat ya. Kalau aklun, akal yang fungsinya untuk nah barakallahu fikum memahami, nah memikirkan, memperhatikan secara apa? Secara dalam misalkan itu adalah di hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati-hati atau mata hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya. Akal. Paham ya itu ya? Nah barakallahu fikum, sehingga jangan keliru. Sudah terlanjur keliru sebanyak sebagian manusia sudah terlanjur keliru ya, dalam artian ketika mereka mengisyaratkan mungkin marah dan semisalnya, otakmu di mana, kamu berpikir dengan apa? Nah, paham ya, kita berpikir tidak dengan otak ya, dengan akal. Nah barakallahu fikum, itu dalilnya banyak sekali dalilnya. Nah, maksudnya otak fungsinya bukan untuk berpikir. Nah barakallahu fikum, nah seperti itu ya, sudah kita jelaskan barakallahu fikum, banyak yang memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Nah, banyak kan? Banyak sekali. Barakallahu fikum. Naam. Perhatikan di sini. Jadi mereka malah apa? Malah naam menuduh bahwasanya para sahabat itu adalah lemah akalnya, lemah pemikirannya. Bayangkan tuh. Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika didakwahi Nabi Nuh bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Naam, mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah aku harus beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu itu orang-orang rendahan? Bayangkan itu. Naam, barakallahu fikum. Na'udzubillah ya. Nah, Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun. Yang ngikutin cuma sedikit. Istrinya sendiri bagaimana istrinya? Kafir atau enggak istrinya? Istrinya enggak ikut. Anaknya pun enggak ikut, bayangkan tuh. Jadi bukan jaminannya. Nah, misalkan istri seorang ustadz misalkan, atau istri seorang na'am barakallahu fikum syekh misalkan, harus bagus, itu enggak harus. Paham ya? Terkadang itu yang namanya na'am barakallahu fikum, yang namanya sifat atau karakter dan misalnya terkadang beda-beda gitu loh. Jadi bukan jaminan. Yang jadikan jaminan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, adaban wa akhlaqan wa manhajan wa aqidatan, semuanya. Paham ya? Jadi ukuran itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, adabnya, bukan sekedar apa? Bukan sekedar wah aku sudah istrinya orang ustaz, akhirnya sombong, ya. Atau istri seorang syekh akhirnya sombong, enggak boleh seperti itu. Paham itu ya? Nah, siapapun orangnya enggak boleh sombong seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Harus senantiasa tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah.
tidaklah seorang itu merendahkan dirinya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala enggak sombong gitu ya, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Nah, jadi orang yang sombong itu biasanya akibatnya jatuh biasanya. Nah, jadi jangan sampai sombong. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat di sini. Fanakuna nahnu wa hum fis safahi sawa. Akhirnya orang-orang munafikun ketika menilai para sahabat itu adalah lemah akalnya dan pemikirannya, akhirnya mereka mengatakan, maka menjadilah kami dan mereka itu dalam kebodohan sama. Kami juga bodoh, mereka juga bodoh sama. Padahal beda kan? Beda para sahabat, bayangkan. Para sahabat dituduh seperti itu. Orang-orang yang beriman dituduh dengan bodoh. Orang yang beriman itu beda dengan orang-orang fasik. Yang bodoh, beda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon? La yastawun, kata Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon? La yastawun. Allah Ta'ala langsung menyatakan, apakah sama keadaan orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, enggak sama. Jadi orang-orang munafikun terbantah di situ. Walaupun mereka seakan-akan gayanya berilmu. Nah, seakan-akan akhirnya menyamaratakan. Berarti sama, kita sama mereka sama. Mereka bodoh, kita juga bodoh. Nah, padahal tidak sama ya, para sahabat. Nah, barakallahu fikum, para sahabat. Yang mereka barakallahu fikum tentunya, na'am, sahabat Rasulullah SAW adalah umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Nah, dari umat-umat sebelumnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, berdakwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia dilarang nafsi-nafsi. Yang penting diriku sendirilah, yang lainnya biarkan. Yang penting aku tak. Nah, istri, anak biarkan. Yang penting aku selamat. Itu keliru. Paham ya? Kita berupaya kalau misalkan ya, keluarga kita belum kenal dakwah salafiyah, kita kenalkan sesuai dengan kemampuan kita. Enggak ada paksaan. Sesuai dengan kemampuan kita, kita ajarkan, kita dakwahi. Karena apa? Karena kita cinta kalau seandainya apa? Kita selamat dan masuk ke surga. Seharusnya kita cinta juga saudara kita selamat dan masuk surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya Anas bin Malik itu. Nah, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, atau sebagaimana dia hingga dia mencintai dirinya sebagaimana mencintai saudaranya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, dalam artian bagaimana? Kalau dia ingin dan cinta dirinya selamat, dia harus cinta dan ingin kalau saudaranya selamat. Sehingga tidak ada istilah nafsi-nafsi. Di dunia ini maksudnya ya. Ada pun di akhirat memang seperti itu. Nah, mereka mengedepankan bagaimana caranya selamat masing-masing. Tapi di dunia, nah, harus saling ta'awun. Saling dalam artian menolong dalam kebaikan tadi, barakallahu fikum. Karena hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh yang penting aku tok ataupun bapak ibu biarkan. Enggak, kita tetap berupaya mendakwai walaupun apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah bimbingan dan arahan kita punya. Mengarahkan, membimbing ini yang benar, ini keliru, ini bid'ah, ini sunnah, ini perkara kekufuran, ini perkara tauhid misalkan, bisa mengarahkan, membimbing. Tapi untuk mengharuskan dia dapat hidayah, itu enggak bisa kita. Paham tidak? Nah, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa membimbing, mengarahkan, paham ya? Menasihati saja. Nah, banyak kan seperti ini kan? Kita punya saudara, punya teman akrab, dinasihati, "Mbok, kamu tuh sadar, ini yang benar seperti ini sunah, ini bid'ah." Dia ya kelihatannya iya. Gitu. Tapi apa? Tapi hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membimbing, mengarahkan, menyarankan, bisa. Tapi untuk memaksa dia dapat hidayah langsung, enggak bisa. Paham itu ya? Nah, karena hidayah ada berapa? Dua. Hidayah taufik sama hidayah ad-dalalah wal irsyad. Sudah kita bahas itu kan? Hidayah taufik tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala yang miliki. Adapun hidayah ad-dalalah wal irsyad itu semuanya hampir bisa. Selama dia memiliki ilmu ya. Nah, para anbiya juga punya. Nah, barakallahu fikum, orang yang beriman juga punya. Kita bisa membimbing, bisa menasihati, punya juga. Tapi hidayah atau taufik enggak punya. Nah, kita lanjutkan di sini. Barakallahu fikum,
faraddallahu alaihim bi anna safaha maqsurun alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Nah, Allah taala bantah mereka bahwasanya kebodohan, kedunguan itu terbatas ada pada mereka saja. Wa hum la ya'lamuna, dalam keadaan mereka tidak mengetahui, anna ma hum fihi huwa ad-dhalal wal khusran. Mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui bahwasanya perkara yang mereka berada di dalamnya itu adalah kesesatan dan kerugian. Paham itu ya? Kesesatan dan kerugian yang ada pada orang-orang munafikin. Soalnya kenapa soalnya? Soalnya ujung-ujungnya kemana? Menghantarkan kebenaran neraka jahanam. Nah, kerak neraka yang paling bawah bayangan itu. Nah, baliknya Alhamdulillah ya, hati-hati. Jadi orang-orang munafikun berupaya bagaimana yang seakan-akan menjatuhkan orang yang beriman. Biar dihukum sama gitu loh. Kita sama orang beriman sama. Mereka bodoh, kita juga bodoh. Padahal beda ya. Nah, ayatnya jelas tadi kan ayatnya kan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman itu dengan orang yang fasik? Enggak sama. La yastawun, mereka itu enggak sama. Nah, orang yang beriman, yang berilmu beda dengan orang yang bodoh. Nah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Nah, apakah sama, katakanlah apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, lanjutan dari yang sebelumnya, wa idza naqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inilah kriteria sifat orang-orang munafikin. Apabila orang-orang munafikin berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jadi kan mengelabui ya, membuat apa dalam artian talbis, itu mengelabui kaum mukminin. Wah, ini orang-orang beriman kok. Sehingga Rasulullah waktu itu barakallahu fikum, na'am, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafikin. Padahal tahu enggak Rasulullah siapa orang munafiknya? Tahu, tapi Rasulullah kenapa menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang munafikin? Karena orang-orang munafikin menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, sehingga nanti kalau seandainya Rasulullah membunuh mereka, akhirnya muncul ucapan manusia, wah, Nabi Muhammad bunuh para sahabat. Paham itu? Bayangkan tuh. Jadi Rasulullah ketika itu menahan, tujuannya apa? Tujuan adalah maslahah azimah. Maslahah azimah, yaitu kepentingan yang sangat besar. Tujuan yang sangat besar yaitu agar tidak muncul ucapan manusia, Nabi Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Kenapa kok demikian? Karena orang-orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi nanti kalau Rasulullah bunuh orang munafik itu, orang-orang yang lain akan menimbulkan fitnah itu. Nah, Nabi Muhammad malah bunuh sahabatnya sendiri. Pada orang munafik tadi. Nah, kecuali memang orang-orang yang harus dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi Rasulullah waktu itu masih berhati-hati. Dan sering sekali ya, barakallahu fikum. Nah, Rasulullah terkadang apa? Terkadang permintaan salah satu sahabat itu terkadang dipenuhi, terkadang enggak juga. Nah, barakallahu fikum. Banyak yang minta izin misalkan, ya Rasulullah, nah, da'ni an adriba unuqah. Wahai Rasulullah, biarkan aku membunuh dia, memenggal lehernya. Kata Rasulullah, kadang Rasulullah membantah. Tidak, biarkan. Biarkan dia. Seperti Rasulullah ketika apa? Melarang Umar Khattab hendak membunuh Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Naam Zaimul Khawarij. Pemimpin Khawarij itu. Naam Rasulullah mendakhu. Biarkan dia. Sesungguhnya dia akan lahir. Akan lahir dari orang yang seperti dia ini, keturunan seperti dia juga. Nah, lahir dari orang seperti itu tadi, keturunan-keturunan semisalnya. Sana. Yaqtuluna ahlal iman. Wayad'auna ahlal awsan, orang-orang khawarij membunuh orang-orang yang beriman, membiarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, barakallahu fikum. Waliyatu billah ya. Ewa. Nah, kita lihat sini. Jadi apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata amanna. Kami beriman. Beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Namun apabila mereka telah pergi dan kembali kepada teman-teman mereka, syayatinihim adalah teman-teman mereka, ya, orang-orang munafikin, kita lihat tafsirannya nanti barakallahu fikum. Apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Plin-plan, di sana senang, di sini senang. Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajhin. Hati-hati. Sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Dua muka. Paham ya? Dua kartu. Indosat sama apa? Telkomsel. Misalkan. Ini cuma contoh saja ya. Dalam artian dia inginnya di sana senang,
di sisi senang. Di hadapan kaum mukminin mereka mengatakan kami beriman. Di hadapan orang-orang munafikin mengatakan kami bersama kalian. Nah, bayangkan tuh. Paham ya? Nah, ini lingkupan yang besar, lingkupan yang lebih sempit daripada itu, di hadapan Ahlus Sunnah mengatakan kami Ahlus Sunnah. Buktinya nih pakaiannya sama, punya jenggot, celana di atas mata kaki. Nah, tapi ketika mereka kumpul orang Hizbiyyin, orang-orang yang menentang Ahlus Sunnah, yang menyerang Ahlus Sunnah, mereka mengatakan kami bersama kalian juga. Nah, akhirnya apa? Seperti ini berbahaya. Nah, seperti ini berbahaya keadaannya. Nah, hewan apa kemarin? Hewan apa itu yang berubah-ubah warnanya? Bunglon. Seperti itu. Nah, dalam artian ketika nempel di warna, misalkan coklat jadi coklat, hijau jadi hijau. Kalau putih, pernah lihat? Nah, yang jelas berubah-ubah warnanya gitu. Nah, itu bunglon ya. Waliyadzubillah ya. At-talawun fid-din haram. Nah, dalam artian berbolak-balik berwarna-warni dalam agama itu haram. Harus memiliki manhaj yang kokoh yang satu gitu loh. Paham nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Mereka mengatakan apa? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ya, ini. Jadi condongnya tetap mau tidak mau yang orang kelintan seperti ini biasanya ya, condongnya ke mereka, ke orang-orang yang keliru tadi. Orang-orang yang munafik ini condongnya biasanya sama orang kafir itu loh. Dia mengatakan apa? Kami bersama kalian. Kami bersama orang-orang mukminin cuma mencaci maki mereka aja, mengejek mereka aja. Jadi terus terangnya mereka biasanya orang munafik itu malah ke orang kafir terus terangnya mengatakan kami itu bersama kalian. Nah, kami cuma datang ke orang-orang beriman itu cuma mengejek mereka saja. Mencaci maki mereka. Perhatikan ini. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami itu mengejek, mencaci maki mereka orang beriman. Kita lihat tafsirannya. Tafsir daripada ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah ini. Haula'il munafiqun idza qabalu al-mu'minin qalu saddaqna bil Islam mislakum. Perhatikan ini. Mereka orang-orang munafikun apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka mengatakan saddaqna bil Islam, kami membenarkan keislaman mislakum seperti kalian. Bayangkan tuh. Seakan-akan mantap sekali kan? Sama kita wah sunnah kami itu sunni salafi. Nah, tapi ketika sama orang Hizbiyyin, kami ini bersama kalian. Yayasan itu boleh, silahkan tasawuf nggak masalah, untuk dakwah pun nggak masalah, untuk pribadi silahkan, nah, misalkan. Tapi kalau bersama kita, tasawuf haram, yayasan nggak boleh, nggak perlu kita pakai yayasan. Siapa salahnya? Gayanya gitu kan? Kita hati-hati seperti itu. Harus satu prinsip, satu prinsip. Orang yang kokoh di dunia, keimanannya kokoh, manhajnya kokoh, nanti di akhirat dikokohkan juga. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit bil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, Allah Ta'ala mengokohkan ucapan orang, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Bayangkan di alam kubur terutama ketika didatangi dua malaikat, didudukkan, setelah didudukkan ditanyai man rabbuk, siapa rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, madinuk, apa agamamu. Tiga pertanyaan ini pasti muncul. Dalam artian bagaimana? Dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak tanyakan. Apa ya? Za'azaitun atau za'azaitan? Enggak ditanyakan seperti itu. Amnya hadza kalbun atau hadza kitun, enggak tanyakan. Bahasa Arab itu enggak tanya. Tanyakan tiga tadi itu. Paham ya? Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau bisa jawab sukses, berhasil, jangan tanya. Kenikmatan yang sangat besar, dibentangkan kasur dari surga. Nah, ditampakkan surga di hadapannya. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, bayangkan tuh. Kenikmatan yang tersendiri. Sebaliknya, orang-orang munafik, orang kafir ketika ditanya man nabiyuk, man rabbuk, madinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, la adri, aku gak tahu. Samitun nasa yakulu syai'an faqultuh, taklid lagi. Nah, paham ya, sebagian riwayat sebutkan seperti itu, aku mendengar orang berkata seperti ini, aku ikuti. Berarti gak punya kekokohan kan, ngekor-mengekor, taklid buta, hati-hati. Nah, akhirnya apa, dibentangkan 6 kasur dari neraka, disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya pada rapat pecah gitu ya. Walayyadzubillah ya. Kemudian apa? Ditampakkan di hadapannya neraka. Akhirnya mengatakan ya Rabb, atau kemisah. Wahai Rabbku, jangan ditegakkan hari kiamat. Takut. Nah, walayyadzubillah ya. Jadi kita berdoa senantiasa agar diberikan kemudahan. Nah, di alam kubur, karena alam kubur itu beda dengan alam dunia. Walaupun kelihatannya di dunia kelihatan kuburan, tapi alam di dalamnya itu beda. Jangan disamakan ya. Walaupun kita misalkan kita mengkubur hari ini, misalkan telah dikubur hari ini,
sehari dua hari dibongkar ya masih seperti itu. Karena alamnya beda. Jangan sampai bayangan kita alamnya sama gitu ya, sehingga datang dengan bunga, dengan air disiram biar dingin katanya. Alamnya beda. Nah, cukup bagi kita mendoakan orang-orang mukminin seperti itu. Adapun ritual-ritual bawa bunga, bawa air disiram di atas kuburan itu enggak ada dalilnya. Nah, seakan-akan menyamakan alamnya kan, si air biar dingin, ya kan misalkan. Nah, beda, alamnya beda. Alamnya beda. Nah. Berikutnya, bagaimana keadaan orang munafikun? Wa idza sarafu wa dhahabu ila zu'ama'ihim al-kafara al-mutamarridina 'ala Allah akadu lahum annahum 'ala millatil kufri lam yatrukuha. Perhatikan ini. Akan nampak aslinya. Dan apabila mereka berpaling dan pergi kepada pemimpin-pemimpin mereka al-kafarah, orang-orang kafir, al-mutamarridina 'ala Allah, yang mereka adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang bantah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akadu lahum, justru mereka memberikan dukungan kepada mereka. Bayangkan tuh, orang munafikin memberikan dukungan kepada orang-orang kufar. Nah, menguatkan mereka. Nah, annahum ala millatil kufri, perhatikan bahwasanya orang-orang munafikun tersebut menyatakan bahwasanya dia atau mereka di atas agama kekufuran. Lam yatrukuha, bahkan mereka tidak akan meninggalkannya. Kami bersama kalian, kami enggak akan meninggalkan agama ini. Nah, kami tetap yakin bahwasanya dakwah salafiyah itu boleh dengan yayasan. Kami yakin bahwasanya dakwah salafiyah itu boleh, tasawuf ngemis boleh, enggak masalah untuk dakwah. Untuk pribadi aja boleh, apalagi untuk dakwah, kata mereka ya. Ini di hadapan orang Hizbiyyin mengatakan seperti itu. Nah, ketika suatu ketika dia pergi di hadapan Ahlus Sunnah mengatakan, "Mah, enggak boleh. Kalau bisa dakwah jangan pakai yayasan. Oh ya, jangan ngemis, enggak boleh ngemis. Tasawuf haram." Nah, tasawuf itu haram, enggak boleh. Untuk diri sendiri juga enggak boleh, untuk dakwah juga enggak boleh. Yakin sekali kan? Nah, ini berbahaya sekali seperti ini. Punya dua apa tadi? Dua kartu. Dua wajah. Nah, walayna billah ya, dua muka. Apa yang disebutkan sini? Wa innama kanu yastakhiffuna bil mu'minin. Hanya saja orang-orang munafikun itu dahulunya apa? Mereka yastakhiffuna bil mu'minin. Mereka bersembunyi. Nah, di hadapan kaum mukminin. Bersembunyi. Jadi orang kan enggak tahu menyembunyikan apa? Kekufuran menampakkan keislaman. Wa yaskharuna minhum, dan bahkan mereka mengejek dan juga mengolok-olok kaum mukminin tersebut. Nah, di hadapan orang kufar, orang munafikin mengolok-olok. Nah, di hadapan orang hizbiyin, mereka mengolok-olok mengejek al-sunnah. Wah, itu bangun pondok enggak pakai yayasan enggak akan jadi-jadi itu. Satu bulannya enggak selesai. Nah, misalkan ya. Tapi di hadapan kita, oh ya, bersabar aja ya. Semoga cepat selesai. Ya, memang seperti ini dakwah salafiyah memang enggak pakai yayasan. Tapi kalau pergi ke orang hizbiyin, wah, pondok itu enggak akan jadi itu. Nah, misalkan seperti itu, waliyatullah ya. Ada seperti itu, tapi hati-hati seperti itu. Nah, barakallahu fiikum, jangan sampai. Nah,